kereta korang pick up tak ada ataupun kereta korang banyak makan minyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Jadi hari ni Zik nak kongsikan satu produk dengan korang. Harga dia memang harga yang paling murah dalam market sekarang. Kalau kita nak cerita produk ni, Zik rasa memang murah. Tapi Zik akan ceritakan berapa harga dia sekejap lagi. Dan produk ni juga boleh menyelesaikan dua masalah tadi. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay guys, jadi inilah barang dia. Dekat sini dia ada tulis lah Produk Amalfi 2018. So dekat kereta korang nanti dia akan tulis lah apa model dia. Dan semua kereta Zik, tak silap Zik, memang boleh. Jangan risau. So korang boleh pakai throttle control ni untuk Asia, untuk lain-lain semua boleh. Yang bestnya, benda ni memang Zik rasa paling murah lah dekat pasaran. Zik beli ni, bukan Zik beli lah, Zik dapat daripada orang ni. Dia cakap dia jual, harga dia RM160 guys. Memang murah. Memang Zik rasa throttle controller yang kira paling murah dalam market sekarang lah, untuk korang nak dapat. Jadi kalau kita tengok works pun, harga dalam RM350 macam tu kot. Tak silap Zik RM400 lebih ke macam tu. Yang bestnya, Zik akan cerita lagi yang bestnya. Lagi satu, dia dah update version, okay? Yang ni update version yang paling latest yang Zik dapat. Okay, jadi kita buka ni. First kali kita nampak lah dia punya untuk kita setting-setting, nak pergi ke sport mode ke, nak pergi ke racing mode ke. So yang ni dia ada 4 mode guys. Jadi kita ada eco, kita ada normal, kita ada sport dan kita ada racing. Dan daripada situ nombor adalah daripada 0 sampai 9. Jadi dia punya brand adalah ni lah, Adlock 9 Drive. Yang bestnya, warna ni, warna LED dia warna biru. Sebab kita kadang-kadang tengok ada yang jual dia punya LED warna hijau. Ni warna biru supaya dia nampak sama lah dengan dalam MyV korang. Yang tu yang bestnya, dan dia update version. Okay, untuk dalam ni, ni kita ada manual dia. So manual dia yang ni korang boleh baca lah. Tetapi nanti Zik akan tunjukkan cara pasang dia dan setting dia macam mana. Okay, dalam ni kita ada tempat ni. Ni masuk dekat pedal nanti. Zik akan tunjukkan cara masuk dia. Lepas tu kita ada yang ni untuk sambungkan dekat sini lah. Lagi satu yang best yang Zik nak cakap tadi, dia dah tak perlukan OBD2 untuk masuk kat OBD2. Zik pernah pakai Works punya throttle control, dia kena cocok dekat OBD2 plug. Yang ni tak perlu. Korang yang pakai OBD2 meter, korang dah tak perlu cocok OBD2. Itu yang bestnya. Jadi tak semak lah dekat OBD2. Kita perlu cocok dekat pedal. Lepas tu kita terus masukkan dekat dia punya control ni lah. Senang kan? Okay, jadi apa lagi? Jom kita pasang. Okay guys, cara nak pasang ni, korang tengok dekat sini. Dekat pedal ni. Alright, dekat pedal ni atas ni ada clip tau. Kalau korang nampak, okay, kat sini ni ada clip. Jadi nak buka clip ni, dekat tepi dia ada macam tempat boleh kita boleh tekan lah. Lepas tu kita boleh tarik. Tapi yang ni Zik susah nak tunjuk lah. Ataupun korang boleh tengok juga video Bro Rehjo. Macam korang tak jelas, korang boleh tengok dekat dia punya. Ni Zik try tunjuk lah. Kalau tak jelas, Zik minta maaf. Korang boleh tengok juga dekat Bro Rail tadi, ada buat juga. Alright, korang boleh tengok kat sini. Yang ni cara pasang dia. Zik dah pasang lah benda ni. So korang boleh tengok ni, dia punya soket ni macam ni. Lepas tu kita masukkan sampai dia bunyi. Lepas tu dekat ni pun kita ada dia punya ni lah yang panjang ni. Nampak macam panjang sikit. Masukkan dekat dia punya plug ni. Lepas tu kita dah settle, kita boleh pasang throttle control lah. Sebelum tu Zik nak test dulu dia berfungsi ke tak. Alright guys, sebelum Zik pasang Zik nak tengok lah. Yang ni dia punya ni maksudnya berfungsi lah. And Zik nak start kereta. Ok, jadi Zik dah start kereta. Zik nak try tekan. Ok, so benda ni berfungsi lah. Ok, jadi kita nak tutup. Lepas tu Zik nak letak dekat sini. Yes. Oh.
Okay, sudah siap guys. Jom kita nak test lagi sekali. Kita tengok. Alright, berfungsi macam biasa guys. So tak ada engine light apa-apa eh. Memang cun. Okay, jadi lepas ni kita nak pergi ke setup pula benda ni macam mana. Okay guys, jadi Zeek stand secara ringkas. Okay, yang ni adalah mode normal. Kalau kita tekan mode, dia akan pergi ke F1. F1 ni dia adalah comfortable mode lah. Dia lebih kurang normal lah. Okay, jadi kalau kita tekan lagi, F2 ni adalah sport mode. So, macam 6 ni adalah maksudnya level 6 lah. Jadi kalau contoh kita pergi tekan kat sini, dia akan, contohnya yang ni level 1. Lepas tu dia ada sampai level 9. Kita boleh pilih. Okay, lepas tu kita ada lagi satu racing mode. Okay, lepas ni dia akan test satu-satu ni ada ke beza pick up daripada segi respon 0 ke 100. Dia akan tunjukkan kepada korang benda ni betul-betul ada efek ke tak. Okay, kita ada lagi satu mode. Bila kita tekan plus ni lama-lama dalam 5 saat, dia akan jadi SSS. SSS ni maksudnya manual. So kalau contoh kita bawa kereta, dia akan duduk kat sini sahajalah. Kalau contoh macam korang nak tekan auto, auto ni maksudnya kalau korang bawa kereta dekat naik bukit ke, dia akan tukar automatic kepada sport mode ke apa ke, dia akan tukar sendiri. Dia ikut pada korang punya pedal respon lah. So kalau nak tekan auto, kita tekan tolak ni lama-lama dia akan jadi AA tu auto. Dia jadi auto. Okay, kalau kita tekan ni lama-lama, dia S. Dia jadi inilah manual lah. Okay. Jadi macam Zeek pakai manual sebab kita nak test lah satu-satu fungsi ni macam mana betul ke tak. Alright, selepas kita dah habis pasang ni, mestilah kita nak test kan dia punya pick up ataupun jimat minyak tu. Jadi Zeek akan tunjukkan kepada korang testing daripada 0 ke 100 km berapa second untuk pick up. Jadi kalau contohnya untuk saving minyak, Zeek akan ceritakan selepas ini. Okay, sebelum Zeek nak test, Zeek ada beberapa perkara yang Zeek sharekan kepada korang. Ini adalah untuk safety lah pada korang. Takut-takut nanti korang cakap throttle control ni boleh mengakibatkan rosak enjin lah apa semua. Jadi benda tu semua dah ada cara dia untuk solve. Tapi untuk kita elakkan benda-benda tu terjadi, contohnya macam enjin light on, ini adalah dua perkara yang korang perlu buat. Okay, first kali, kalau korang buka enjin kereta, terus buka enjin kereta. Jangan korang sebelum buka enjin kereta, contoh bila korang tekan sekali kan, lepas tu akan keluar dia punya meter, punya intro ignition tu kan. Jangan sesekali korang tukar throttle control tu pada waktu itu, sebab dia boleh mengacau ECU korang kat situ. Jadi kalau nak selamat, on dulu kereta, on enjin. Lepas tu baru korang adjust korang punya throttle controller. Yang kedua adalah bila korang nak adjust throttle controller, jangan waktu korang tekan pedal, contoh korang tengah drive, lepas tu korang tekan pula throttle control tu untuk mode-mode yang lain. Zeek nasihatkan adalah untuk korang bila korang tukar N ataupun P, baru korang boleh tukar mode-mode throttle control lah untuk safety. Jadi benda-benda ni untuk safety kepada kereta korang, dan kita tak nak benda yang macam tak diingini berlaku lah. Sebab kadang-kadang ada orang tengok engine light on je dah takut. Macam Zeek, kalau contoh engine light on tu, Zeek akan pergi ke bateri dan reset, buka bateri, tunggu 2 minit ataupun 5 minit, lepas tu pasang balik, engine light tu memang dah tak on lah. Itu biasalah, ada memang kadang-kadang dia ada kacau sikit. Tapi sebab kacau tu, sebab korang ada buat benda yang macam Zeek cakap dua benda ni lah. Jadi kalau nak selamat, jangan buat dua benda yang Zeek cakap ni lah. Itu saja yang Zeek nak cakap. Jadi jom kita test untuk 0 ke 100 km.
itulah dia guys, testing untuk kosong ke 100 km. Jadi kita cakap dekat waktu malam lah. Sorry kalau kamera Zik tak apa-apa nak jelas. Okay, jadi Zik nak cerita sikit. Fuh, Zik rasa sebenarnya racing 10 second untuk kereta Zik daripada 0 ke 100 tu, Zik rasa memang Zik puas hati. Walaupun Zik cakap terus terang sebenarnya tak adalah laju mana kereta Zik ni, tapi korang kena ingat sebabkan kereta Zik dekat depan ada 4 port. Satu 4 port tu saja dah berat dia macam satu rim. Jadi Zik punya kereta ni depan macam bawa 4 rim, bawa 4 tayar, rim dengan tayar lah. Jadi dia punya berat tu korang boleh tahulah. Sebelum ni Zik pernah testing untuk pakai air filter open port, tapi Zik dapat berapa? 13 second. Tapi sekarang kalau korang nak tahu, Zik dah tukar sistem Max Racing punya exhaust. Tapi Max Racing punya exhaust system Zik tak review lagi. Yang ni kira bocor lah. Kira review bocor lah. Korang boleh nampak lah, paling laju adalah 10 second. Tapi bagi Zik memang Zik puas hati. Sebab Zik tengok channel Rezadude pun, dia punya kereta Myvi 1.5H, tapi dia pakai rim standard. Dia punya rotor pun masih standard. Dia punya racing mode pun dapat 10.8. Tapi kalau macam Zik dapat 10 second, Zik rasa itu satu penambahan yang bagus lah. Cumanya kalau Zik rasa Zik buka open port tu, pasang biasa punya brake system original Myvi, Zik tak tahulah berapa second dia boleh pergi. Mungkin boleh pergi 8 ataupun 9 second. Tapi bab review untuk Max Racing Full Exhaust, top speed memang Zik nak tunjuk korang lah. Sebab Zik dah test lah. Tapi korang kena tunggulah, nanti kita tengok nanti. Okay, kita boleh tengok tadi eco mode, dia dapat 16 second. Zik rasa sebenarnya dia memang agak lambat lah dia punya respon tu. Tapi dia sebab apa dia lambatkan respon tu, dia adalah untuk menjaga korang punya RPM tu daripada tinggi. Kalau korang tengok tadi video pun, dia macam struggle untuk naik RPM yang tinggi, dia agak susah nak pergi. Jadi benda ni adalah untuk korang saving minyak. Bila korang tekan tu, dia akan jaga RPM korang. Dan bila korang bawa, dia akan maintain lah RPM korang daripada tertekan sampai terlebih. Sebab tu dia boleh buat korang punya average jadi tinggi. Itu adalah fungsi eco. Tapi kalau macam Zik ni, Zik jiwa kelajuan. Zik memang sukalah pakai macam sport mode, racing mode ataupun comfort. Tapi kalau untuk personal Zik, Zik suka pakai comfort. Zik akan set 1.5. Yang tu memang Zik rasa sesuai lah dengan kaki Zik. Tapi bila pakai sport tu, tekan sikit, dia punya respon dia jangan cakap lah. Cumanya nak cakap kat sini, sebenarnya throttle control ni dia bukannya untuk kita tambah HP ataupun memang kita nak tambah benda tu, tambah pickup. Dia adalah untuk tambah respon korang daripada korang tekan pedal. Jadi dia punya konsep dia, kalau Zik nak cerita pasal fizik, itulah Zik buat satu penjelasan. Okay, racing bila kita tekan 10 degree, dia akan terus pergi. Tapi bila kita pergi tekan normal, normal kita tekan pada 45 degree, dia baru akan pergi. So contohnya lah, ni Zik cakap contohnya lah. Jadi respon tu main peranan untuk pickup tu pergi lebih cepat. Istilah mudahnya orang cakap pickup lah, naik pickup. Tapi sebenarnya dia adalah untuk meningkatkan respon korang lah. Respon bila kita tekan pedal untuk sampai ke 100 km dan selebihnya. Sebab kadang-kadang contoh kita, bila kita pergi highway, kalau contoh kita pakai normal, kita tekan pedal tu sampai lantai, dia tak nak pergi dah. Tapi bila throttle control ni, bila kita tekan, contohlah kita set pada sport mode ataupun racing mode, bila kita tekan sampai lantai, dia boleh pergi lagi sebab dia dah setting. Daripada tekan sikit, dia boleh pergi lagi dengan banyak. Jadi itulah dia penerangan tentang produk throttle control yang Zik dapat ini. Kalau korang nak beli, korang pergi dekat link bawah description ni. Dan Zik rasa throttle control yang ni, yang Zik dapat ni adalah memang berbaloi, dan korang boleh dapatkan dia. Rasa memang harga dia antara yang termurah dalam market sekarang. Kalau korang tengok pun, harga memang ada juga throttle control yang harga lebih kurang.
Tapi yang terbarunya adalah dia punya LED warna biru, guys. Kalau kita tengok, selalunya LED warna hijau ataupun LED warna putih. Tapi kita ada sekarang baru LED warna biru yang boleh matching dengan goraster meter korang, guys. Okay guys, jadi itu sahaja daripada Zik untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe, komen video di bawah, like video ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi akan datang. Semoga dimurahkan rezeki. Assalamualaikum dan ciao.